14 Februari 2018, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang gelar musyawarah rencana pembangunan di Aula Serbaguna Kecamatan Batu Ceper. Puluhan masyarakat hadir dalam acara tersebut. Banyak usulan yang dilontarkan oleh warga, diantaranya pembangunan jalan dan infrastruktur. Hadir dalam musrenbang tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha, dan organisasi masyarakat. Camat Batu Ceper, Haji Nur Hidayatullah, dalam sambutannya mengajak dan menghimbau warga Kecamatan Batu Ceper agar mengubah mindset diri sendiri untuk menuju yang lebih baik lagi. Masa lalu kita bunuh, ya. Masa lalu yang negatif kita bunuh, ya. Kita hilangkan. Kita timbulkan masa sekarang dengan senyum dan berkarya, ya. Jangan kita nyaman di posisi zona ini. Kalau kita nyaman di posisi zona sekarang, di lingkungan Bapak Ibu sekarang nyaman, Bapak Ibu semuanya akan tertinggal. Marilah kita bentuk komunikasi. Kita buka ruang komunikasi, kita buka ruang kegiatan yang tadi narasumber kita bilang, ya, yang penting bekerja, yang penting berbuat. Ayo, saya buka ruang itu. Musrenbang yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu tanggal 14 Februari 2018 di Kecamatan Batu Ceper, sesuai dengan agenda dari Bapeda Kota Tangerang. Untuk itu, telah kita saksikan tadi bersama begitu antusiasnya masyarakat di Kecamatan Batu Ceper ini dengan mengusulkan berbagai macam-macam usulan dari wilayahnya masing-masing, dalam arti data dari tingkat RT, RW, dan tingkat kelurahan, kemudian pada saat ini dilaksanakan musrenbang tingkat kecamatan. Usulan masyarakat untuk 2018 ini, musrenbang 2018 ini, yaitu masih berbentuk berbagai macam kegiatan fisik. Pembinaan-pembinaan dalam mental pun ada satu dua telah diajukan.